Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tepusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Ini HP-ku nih. Tadi kamu di mana? Siapa tuh? Loh, enggak, bentar. Kenapa? Dari konser gimana maksudnya gimana? Detik-detik ketahuan di hipnotis HP diambil. Wait, di hipnotisnya kapan? HP-ku nih. Heeh. Tadi kamu di mana? Napa di mana? Enggak tahu, orang HP-ku enggak tahu. Ya, ya jujur aja, Kak. Guys, jadi HP-ku hilang, guys. Hati-hati ya, guys. Di Bruno Mars. Di dalam cinta di nih. Kalau saya main terus ini. Saya beli mangga kakak loh, Kak. Enggak nawar, Kak. Oh, gua ngerti. Oh, abangnya gitu. Lagi di konser, tiba-tiba enggak sadar HP-nya. HP-nya hilang. Raib aja gitu. Hilang tadi mana? Setelah itu dilacak dengan mereka, ketemunya di dalam kantong kresek. Iya. Mangganya. Kita enggak tahu nih, guys ya. Kronologinya gimana tapi iya. Iya. Bisa gitu maksudnya. Iya. Romantis so banget, sweet banget, ya ampun. Ini di hotel kayaknya sih. Iya di hotel ya. Lah, nggak mau najis anjir lah, bang. Lu ntar lu nih. Lo mal. Kawanan dari SD mal, main PS berdua, kayaknya nyuri mangga berdua. Banyak deh cewek di dunia ini kaya. Allah. Kok berdua. Itu masuknya nanti di lubang mana tuh? Sabar bang, tenang bang, gak usah diberedit juga bang. Emang harus diberedit juga gitu. Ruang bawah tanah kayak ini. Ih, ngeri loh. Ih, ngeri co. Ada bunker di tengah kota Bandung, ada yang berani masuk. Hah, serius guys? Dari sekian lama baru ketahuan sekarang kan anjing? Emang dalam situ ada apa? Ih, takut banget ntar ada buaya anjing mat. Ya apaan anjing, modis baru kah? Ya kali dimodif begitu. Tabrakan wake. Gila cu, orangnya gimana cu? Nyeplok mesinnya lo. Kayaknya cuma luka dikit doang deh. Nggak sama, aduh tapi kok agak ngeri banget. Modif baru kah ini? Bukan modif baru ya Allah, itu namanya orangnya kayak gimana guys, motornya aja begitu lo. Ini kenapa lagi nih? Kasih paham. Apa? Enggak, bukan apa-apa ini. Apa sih? Suara lo kagak kedengaran. Kedengaran iya. Angin mulu yang wak-wak-wak dalam mikrofon lo. Ini bangsat sih. Coba minum kawa-kawa. Gimana kalau dia minum? Enggak bangun dia. Iya, enggak bangun. Kasian lo. It's so sweet, ih lucu. Boleh lah. Adek kakak emang bajingan. Kayak aduh. Aduh. Ginjalku. Kita kamu selingkuh. Oh digebukin. Potonglah titiknya. Udah gitu dong. Auratnya dari awal gue gak mau ngatain, tapi aura lo dari awal udah kerasa sih. Makanya gue begitu cek komen, tombol jamet alay. Tombol kontrol. Seberulah. Makanya lo jangan berulah lo, ini di Instagram akhirnya yang begitu lah. Ini bisa barengan, gas. Bali kamu yang kasih tinggal. Barengan apa? Oh kondangan. Ini seumpama kirain nikahnya barengan gitu. Kalau disuruh milih nih lo ya gue ngerti lo yang jomblo ya, kalian semua lah ya. Kalau disuruh milih, aku kan enggak. Dari antara dua ini, pohon durian ma pohon rambutan. Mana pohon durian ma rambutan? Mana? Kalau disuruh milih dia, kenaan hidup lo. Enggak, gue bercanda. Kalau disuruh milih yang dua ini, soal mau milih, emang jujur, mbak gua, berdua itu mau sama maksud lu? Gua, kriteria pasangan lu itu apakah ada di dalam antara kriterianya salah doang satu sih. Dari dua ini guys. Coba tolong di komen. Andrianji udah tahu jomblo, udah tahu nonton dia nari kesenangan, malah dihina karena jomblo. Andrianji. Sabar. Tenang, gue juga pernah di posisi itu. Iya, gak apa-apa. Lebih baik jomblo daripada pacaran.
ditarik slow mo 1600 fps sampai maghrib baru nyampe ke kanan gini guys. Gas. Lihat tuh, padahal cuman iya gitu doang ya. Jadinya apa? Sejam. Gitu doang loh. Terus cuma lu bangke. Kok bisa gak gugur di kandungan? Najis. Komentarmu tuh jangan langsung skill. Skill 3 anjing, skill 1 dulu. Aduh ampun, sumpah. Gak usah panik bang, langsung pulang aja. Dia tuh sebenarnya baca komentar nggak sih atau emang kayaknya nggak baca sih dengan orang begitu dia bodo amat gitu ya. Komentar ini tuh sebuah bercandaan dari orang. Iya benar. Aduh apa nangis bang ge. Hujatan itu. Gua pribadi sekarang kadang-kadang itu masih ada kayak nyentuh hati itu sampai nggak mood ngonten masih sampai iya, sekarang banget. Gua. Tapi aku nggak sih. Ada yang mau masuk circle kita nggak? Nah. Gua bang. Syaratnya apa aja? Semoga dia nonton videoku terus DM aku, bang, join bang, join. Oh harus bisa begitu. Coba. Gak bisa lu bang, gak bisa. Bini gua nengok gua gini, minta langsung ini. Pengen banget gua join bang. Cuma pas-pasan. Harusnya keren, gitu kan anjir, sumpah cowok. Dari sumpah, SD gue. Jujur gue kaku gua banget kalau masalah joget-joget begitu. Gue tiap dalam mimpi gue tuh kayak join di circle iya. Wah gokil bang. Wah komentarnya banyak banget. Tombol pengen. Pengen join lu. Bagus. Kemarin habis diceritain makku. Katanya ada salah satu anak tetangga desa yang baru nikah 3 bulan lalu, yang resepsinya menghabiskan puluhan juta, pernikahannya udah kandas aja. ya kita nggak ada yang tahu ya pernikahan orang gimana. Zaman now, kawin cerainya cuma hitungan bulan. Malah aku pernah nge-react yang satu hari nikah udah cerai. Yang satu hari nikah udah cerai itu apa ngambil apanya? Dan yang bikin melongo ternyata resepsi itu yang 45 juta adalah hasil utang dari bank koperasi yang ada di desa gitu. Ya Allah. Udahlah cerai. Kita tahu utangnya belum lunas. Nikah yang seharusnya jadi sakinah, mawadah, warahmah, jadi wah, lu mikir bayar utang. Kasus barusan mengenai utang demi resepsi megah juga mengingatkanku pada kasus rupa setahun lalu di Kediri. Ini. Sedih ayah. Enggak. Kediri tanggung jawab banyak utang demi nikah. Wah. Ini baca sendiri. Sampai segitunya. Wah, ya. Nah itu lagi. Kenapa kita tuh kalau mau nikah itu harus pikirnya tuh kayak mateng-mateng itu gitu. Itu dia, gue respect. Jangan langsung pengen nikah aja. Karena sehabis nikah itu bakal banyak ujiannya loh. Ketika lo nanti udah mau nikah, ketika jodoh lo udah ada, ketika lo udah lamaran dan sudah membicarakan datang bertubi-tubi lo guys. Satu hal yang harus lo pegang. Jangan berharap pesta besar-besaran sampai di luar kemampuan lo pada. Lo harus mikir percaya sama gua, kehidupan setelah nikah itu gimana gitu. Cuman lo pengennya kesenangan satu hari. Hari. Iya benar banget. Dua hari dari situ selesai. Lupa lo semua dengan benar. Itu. Hilang semuanya. Iya. Karena sebulan, dua bulan, tiga bulan adalah cobaan kan yang paling besar di saat gengsi lo baru menikah. Dan biasanya faktor terbesarnya ekonomi. Makanya bukan sahabat jadi uang lo jadikan safety cash aja udah selesai untuk jaga-jaga lo pada saat di pernikahan di awal-awal bulan. Iya, setelah apa kata orang, oh pernikahan cuma sekali, lo cuma sekali seumur hidup, lo pesta cuma seumur sekali. Iya. Minta uang sama dia, kalau mau pesta banyak-banyak habisin uang. Kalau dia uang nyuruh, iya bener. Gak usah didengarin begitu guys. Percaya sama gue, itu cuma jangan ngikutin gengsi, sumpah. Itu, buar iya. Lupa anjing, kecuali bapak lo konglomerat. Nah itu. Ih sama kulit-kulitnya lo dimakan. Ih. Apa rasanya? Enggak, ntar dulu. Liar dan berani. Apa sih? Ini jenis apa bro? Ini jenis titanium apa? Kayaknya, mahal ini. Apa titanium? Aku yang malu ya. Kenapa? Susah hidup. Kenapa lu yang malu? Sampai kegiatan orang lu yang malu tuh susah. Iya susah banget, iya. Salut sama bapaknya. Panas-panas nyari rezeki buat keluarganya. Ya Allah. Memang begitu sih. Dia punya banyak iPhone buat dijual loh. Selalu berusaha. Gue masih pakai HP Android loh. Gue kira jualan cangcimen. Loh, bentar, dia jual iPhone. Bentar lu bang. Loh, piye cok.
jual iPhone satu iPhone keliling, itu bisa bisa menafkahi iPhone anaknya juga tanpa jualan gitu ya. Ya ya ya. 13 juta aja. Lo kan gak mungkin. Lo lah lambi nih. Kan gak mungkin dalamnya gorengan risol. Ya gak mungkin. Ya kali gorengan. Loh. Tuh yang di belakang jualan tisu loh. Enggak, yang sebelahnya tuh asli bukan cosplay. Iya, yang bukan. Ya. Tolong jangan disamain gitu. Mau kasihan kok malah aku yang kasihan. Iya, aku aja enggak ganti-ganti loh, masih Android. Ya Allah. Masih ngumpulin belum nih. CPU iPhone di bawah mikroskop dengan sehelai rambut sebagai rujukan size. What the heck? Apa? What the heck, serius guys? Emang dalamnya ada apa? Gila, cok. Wah. Itu udah anjir. Masuk lagi. Wah, ini gimana cara bikinnya? Gua enggak habis pikir, guys. Bisa sedalam itu ya? Segitu ribetnya loh. Ngerti kan ada tali-tali kabel yang geser-geser panah-panah itu. Nah, mungkin ya video-video jahat lo kayak bolo buka video Miss Bri dari situ jalannya. Ya kan? Ya kan bisa jadi. Ya kan, bisa guys? Jadi ya. Emang begitu sistemnya gitu. Ngasih 2000 tidak membuatmu miskin, tapi buat Kang Parkir beli mobil. Tapi buat Kang Parkir beli mobil. Emang 2000 bisa buat beli mobil? Anjay. Yang ngasih 2000 belum tentu punya mobil ya. Maksud gua janganlah ya, buat bapak-bapak parkir yang emang udah kaya, yang udah ada mobil, sebaiknya tuh lo jangan nampain ke orang, please tolong dong. Jangan dinampakin gitu ya. Tuh kebanyakan pukul rata. Ngeliat tukang parkir yang begini udah ada mobil, besok ketemu tukang parkir udah enggak terima udah, ngasih 2000 soalnya itu kayak enggak semua gak, tukang parkir gak kaya. Semua. Makanya jangan dinampakin begitu. Ini bapaknya sama siapa sih? Pacaran sama om-om 28 tahun belum? Ketika kamu punya pasangan lebih tua, ini yang terjadi. Ketika kamu punya pasangan lebih tua. Jadi ya. Kenapa? 28 tahun om-om. 28 tahun itu masih tahun, muda om, loh. Om. Berarti gue gak termasuk buyut. Gue tua banget jadi jancok. Tua banget dong. Halo kak. Selamat sore. Ini lagi jogging. Udah jogging ya? Lagi jogging. Terima kasih fotografer dari Banjar kalau berkenan. Boleh, saya fotoin tuh. Boleh. Di upload ke media sosial gak apa-apa? Gak apa-apa. Boleh. Masih sekolah ini? Masih. Oh, masih. Masih sekolah loh. Wah. Masih sekolah maksudnya udah. Abangnya mah merendah untuk meroket di awal kameranya lu. Iya ya, kameranya agak burik ya yang pertama tuh, tadi. Enggak tuh. Astagfirullahaladzim. Bro. Capek. Kayak enggak asing dengan kata-kata itu. Udahlah, jangan sok polos, public agent. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Aduh, kok dihancurin? Dosa nih, orang enggak pernah kecil nih. Kok dihancurin? Sayang banget layangannya, ih. Kenapa sih, Pak? Ya Allah, itu susah loh bikin-bikin begitu, ih, Pak. Gua curiga bapaknya begitu lahir langsung umurnya 22 tahun. Bapaknya merasakan masa kecil. Iya, benar. Tolong lu, oh, mungkin ya di masa bapaknya kecil layangan belum ditemukan. Lahir, Mbak. Baksonya mana? Baksonya, oh ini baksonya. Ngeri banget. Gak, gimana sih? Isu. Gimana?